Halo semuanya, saya Belon. Okey, di sini saya tulis masa saya sekolah menengah. Pada ketika itu, saya tidak memikirkan pasal cinta-cinta. So, saya fikir pasal friendship. Lagu ni basically apa yang saya nak cakap dekat kawan-kawan saya lah. Maksudnya, tanpa kawan-kawan saya, mungkin saya tak lebih berani kot macam saya sekarang. Saya tak se-confident sekarang daripada dulu. So, to all of my friends, I love you. Lagu ni ditujukan kepada kawan-kawan rapat saya, kawan Cookies Leslie. You know you who you are and some of other friends yang masih contact dengan Belon sekarang. Thank you. So lagu ni untuk anda and saya harap anda suka. First chorus tapi the last one sebab dia punya melody lain sikit. So it goes like, dunia akan lebih indah jika kau ada di sini, jika kau di sini. It's a statement. Kalau you ada dekat dengan I, you ada di samping I, it's going to be better. Love you all. Time tu seingat saya, yang saya recall saya tengah tengok TV. And then kalau dalam TV tu ada something like Saturday Night pop up. Bila kita fikir pasal Saturday Night, saya fikir pasal having fun with your friends. So saya terus grab buku and saya terus tulis macam malam ini, sebab saya fikir macam malam-malam ni kita lepak dengan member dekat lampu warna-warni and dance to the music apa semua. So itulah momen yang saya, di mana saya menulis lagu itu. Saya tuang kawan-kawan saya, saya makan-makan sebab kita orang dulu suka sangat makan. So yeah. Sepanjang proses rakaman lagu ni, time tu adalah di mana kita berada di dalam fasa PKP yang kalau nak keluar kita perlukan surat rasmi. Masa saya nak travel dari setapak ke Petaling Jaya tu memang memerlukan beberapa surat lah. Tetapi alhamdulillah tak jumpa roadblock langsung. So macam just for safety je lah surat yang saya pegang tu. And also pada ketika itu juga saya merakamkan 3 lagu sekaligus. Dan lagu di sini adalah lagu terakhir yang saya rakamkan. Agak penat jugalah sebab tu first time saya masuk studio pun. And yeah, turns out like this. Okay, persiapan yang saya lakukan adalah saya kena ingat balik apa yang saya tulis 10 tahun lepas. Saya pun dah tak tahu susunan ayat dia macam mana. Jadi saya cuba yang terbaik untuk menyusun semula ayat-ayat yang saya tulis itu. Itulah dia. Walaupun ayat dia lebih direct, maksudnya dia bukannya jenis yang berpuitis, tapi dia lebih direct. Tapi saya harap anda semua sukalah dengan lagu saya itu. Harapan saya anda semua can relate to the song. And maybe kalau you nak express your feelings towards your friend ataupun your kekasih ke, girlfriend, boyfriend ke, tak kisah, boleh je lagu ni. And also kalau lagu ni korang viralkan dekat TikTok, mana tahu kita buat full version, like why not, kan? Korang perlu dengar lagu ni sebab sometimes kita tak tahu apa yang kita nak cakap dekat kawan tu. So maybe kawan kita lah. So maybe bila you guys dengar lagu ni, you dapat idea on what to say. Maybe kita perlu appreciate orang sekeliling kita before kita, you know, kita kehilangan dia, kan? So I hope macam lagu ni memberi impact yang positif kepada semua yang mendengarnya. Bye.